orang tua mana yang tega melihat anaknya menderita akibat penyakit yang dideritanya, seperti yang dialami oleh Siti Astuti, ibunda Sandi Ramadan, warga RT 13 Gang Balanipa 3, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara. Kondisi anak bungsu dari 4 saudara ini sangat memprihatinkan. Pasalnya semenjak usia 5 bulan dokter sudah memvonis bahwa anaknya menderita jantung bocor. Kondisi fisik membuat Sandi hanya bisa terbaring lemas di pangkuan sang ibunda. Saat ditemui di kediamannya, ibunda Sandi ini mengaku hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya tidak punya penghasilan tetap. Terlebih dirinya hanya sebagai pekerja laundry yang ia buka di rumahnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa pasrah dan menunggu uluran tangan untuk membantu pengobatan sang buah hati tercintanya itu. Harapan saya mudah-mudahan cepat ada bantuan lah yang betul-betul ikhlas mau bantu anak saya. Biar cepat bisa diobati, dioperasi. Sedih, pengen cepat anak saya, pengen cepat biar cepat sehat gitu kan. Kayak kakak-kakaknya. Penderitaannya pun seakan bertambah, lantaran sang suami saat ini sedang tersangkut kasus hukum di Rutan Samarinda. Hal inilah yang terpaksa membuat dirinya menjadi tulang punggung demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Demikian, Expose Kaltim melaporkan.